Siapa yang bisa menolak pesona Peaky Crips yang populer berkat The Phantom Thread-nya Paul Thomas Anderson? Di film yang terinspirasi dari kehidupan permaisuri Elizabeth Australia yang belakangan meraih perolehan rating 90% di Rotten Tomatoes dan rilis untuk publik Indonesia melalui Klik Film. Tautan pada full movie-nya gue sertakan di video ini untuk yang ingin langsung nonton dan menghindari paparan mild spoiler review ini. Korsas yang mengacu pada korset yang dikenakan perempuan-perempuan di era yang diwakili, terutama yang dikenakan Empress Elizabeth, merupakan simbol keterkekangan perempuan-perempuan yang hidup dalam lingkungan monarki kerajaan. Sutradara penulis Mary Crutcher mungkin memang tidak bisa lepas dari bias dirinya sebagai perempuan modern di era waken up culture saat menulis naskah film ini. Corsage sendiri memang tidak dimaksudkan sebagai rekonstruksi sejarah dengan detail akurasi yang mendekati kejadian sebenarnya. Meski memang menjauhi pendekatan komikal apalagi parodikal, Corsage tetap tampil kasual sebagai period drama, namun pembuatannya lebih dilandasi sebagai vehicle atau kendaraan bagi ide-ide baru dan mutakhir seputar eksistensi dan aspirasi perempuan yang kebetulan situasinya hampir mirip dengan situasi Empress Elizabeth di rentang usia 40 tahunan. Meski dari yang gue dengar, karakter aslinya justru jauh lebih buruk sebagai role model bagi wanita modern karena skandal seksualnya yang terbilang liar dan akhir hayatnya yang cenderung bodoh, namun pengalaman menonton Corsage justru jauh lebih bermakna ketika keseluruhan ide filmnya menawarkan gagasan-gagasan ideal dan hampir utopis mengenai perempuan di lingkungan dengan pengaruh patriarki yang kuat terlebih reaksi terhadap esensi kehidupan itu sendiri. Dari lukisan dan foto-foto yang beredar di internet yang gua baca ketika nulis review ini, Elizabeth sendiri merupakan salah satu permaisuri berparas paling indah yang pernah hidup. Dalam salah satu wawancara, Crutcher sendiri memang tidak bisa memastikan proporsi antara fiksi dan realita dari naskahnya, namun yang memilukan dan berhasil digambarkan dengan sangat baik di film ini adalah betapa mematikannya konflik-konflik struktural dalam membungkam dan melumpuhkan kecerdasan dan kepribadian seseorang hanya karena gendernya. Sekali lagi, Corsage sudah bisa di-streaming di Klik Film bersama film-film online showcase dari perhelatan Jogja Netpack International Film Festival yang ke-17 dan tengah berlangsung saat ini. Tautannya di pojok kanan atas atau kolom deskripsi video ini. Sampai jumpa di ulasan berikutnya, boleh setuju, boleh tidak.